Bahagia itu semua kembali kepada diri kita. Bahagia itu kita yang membuat, ya. Dan kalau masalah sehat, masalah usia, kalau saya boleh katakan bahwa usia itu kan hanya angka, ya kan? Tidak pernah, jangan pernah takut atau khawatir untuk menjadi tua, karena tua itu pasti, ya kan? Jalani saja dan syukuri. Kalau saya seperti itu, jadi bukan bukan sesuatu yang, aduh, kalau nanti saya tua bagaimana ya saya gini. Jalani aja, semua jalani tanpa kita sadari, tiba-tiba kita udah usia segini. Dan rata-rata yang saya tanya pada kawan-kawan yang usia udah 70, rata-rata 70, 70 ke atas, sama. Jadi mereka, apa namanya, usia itu hanya angka, tapi perasaan kita tuh tidak merasa seperti usia itu. Jadi kita tetap aktif, gitu. Tetap aja menjalankan. Dan saya kebetulan di dunia entertainment, dunia film, di mana kita harus menghafal senario, ya, dan lain sebagainya, itu yang membuat kita jadi masih aktif, ya, gitu. Jadi itu yang saya syukuri, di mana dunia itu yang membuat saya selalu bertemu dengan pemain yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Itu saya kira mempengaruhi juga. Mempengaruhi jalan jalan hidup saya menjelang menjelang bukan menjelang ya, memang udah tua. Tapi katanya ada orang yang bilang nggak boleh bilang tua. Usia usia lansia itu. Jadi yang penting jangan pernah kita merasa khawatir atau takut menjadi tua. Yang penting jalani, syukuri, dan nikmati. Dengan yang kita berusaha untuk tetap bisa menjadi hidup sehat, ya, gitu. Tentu apa yang dengan hidup sehat itu, olahraga tentunya, ya, dan makanan itu juga sangat mempengaruhi. Dimana saya merasa bahwa usia usia semakin bertambah itu kita harus menghindari gula. Jadi itu yang sudah pasti kita hindari. Gula itu pasti saya sudah jauhi, dan lebih banyak sayur dan buah-buahan. Memang daging merah saya sudah tidak konsumsi lagi, gitu. Selamat Hari Lanjut Usia Nasional. Jangan maklum, jangan pikun.